Hey guys, malam ni kita nak try kopi viral. Sedap ke? Jadi kita try lah. Bahan-bahan yang saya akan guna adalah Nescafe latte. Okay, susu, kemudian ais dan gula sedikit lah. Okay, so saksikan penyediaan untuk kopi trending. Okay, hari ni kita nak buat kopi trending. Kita guna Nescafe latte caramel. Okay, kita masukkan gula. Yang banyak manis, tidak tahan. Air panas. Okay, ini adalah ovalet. Okay, sudu. Okay, seterusnya kita akan letak susu. Susu. Ais. Dan kita masukkan yang ni. Yang kita dah pancuh tadi. Okay, mari kita coba. Pekatnya. Sedap. Sedap. Oke, sama menjumpa.